Biji salak mana? Tolaknya mana? Biji salaknya mana, cuy? Domba, semangat ba, semangat. Lawan tetap lawan, walaupun kita puasa, lawan tetap lawan. Jangan kita kalah dalam berburu takjil. Wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel HM Studio. Iye kabare semua teman-teman yang berada di Indonesia, di Malaysia, tak kiralah di mana saja anda berada. Aku doakan semuanya sihat-sihat aja, dimurahkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusan anda semua guys. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada anda yang sudah mampir ke channel ini mendukung HM Studio. Terima kasih banyak. Dan pada anda yang baru aja gabung, ayo dong bantu channel ini dengan subscribe HM Studio. Huh? Okay, cuy, di video kali ini kita akan lanjutkan lagi reaction kita seperti biasa. Dan kali ini aku nak react, katanya Nonis tolong dikurung sampai maghrib ngabisin takjil. Nah, itu judulnya guys. Ha, yang sekarang ni lagi viral ya di TikTok, di mana katanya Nonis di Indonesia berburu takjil di sekitar jam 2, jam 3 sore. Awal banget cuy, hebohnya tu kayak udah luar banget cuy. Hey, I'm okay, I'm fine, Kinchana. Antara Nonis dengan Muslim, rebutan buru takjil di pasar Ramadan. Heboh cuy, heboh. Apa-apa cuy, sebelum tu jangan lupa untuk anda subscribe Hola Entertainment. Berikan sokongan dan dukungan anda dengan subscribe Hola Entertainment. Baik, tanpa basa-basi, lanjut aja cuy kita ke videonya. Gue mau beli es buah, tinggal sisa es batunya doang dari es teh. Ini kali ini bener-bener di persaingan berburu takjil ketat bener. Oh, ketat bener cuy sekarang ha, berburu takjil. Betul-betul bersaing ni. Hola netizen yang tercinta. Fenomena yeah. Unik terjadi saat Ramadan tahun ini. Di media sosial, rupanya tengah ramai tentang konten non-Islam atau nonis yang ikut berburu takjil saat sore hari. Kegiatan itu pun banyak diprotes netizen yang berbakti yang beragama Islam karena merasa saingan bertambah untuk bisa mendapatkan takjil. Di media sosial, netizen yang budiman meminta para nonis berburu takjil secara adil. Lantaran kebanyakan nonis itu rupanya berburu takjil sejak masih siap. Untukmu agamamu, takjilmu juga takjilku. Ini selalu aku tengok dekat TikTok cuy. Aku yang nonis jam 3 udah berburu takjil duluan. Awal benar ya cuy. Siang hari, alhasil Muslim yang mencari takjil untuk berbuka puasa kerap kali kehabisan. Kesian. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ya. Ini lagi tren agama Islam dan non-Islam itu berebut takjil setiap kali pasar beduk dimulai. Kayaknya kita sebagai orang Indonesia sangat bangga ya. Kenapa? Setiap kali puasa itu kita antar beragama itu bersatu di pasar beduk. Bersatu mencari takjil. Puasa ataupun tidak puasa tetap beli takjil. Puasa atau tidak puasa tetap pergi memburu takjil cuy. Huh? Apa yang positifnya aku nampak dekat sini ya, sikap toleransi walaupun berbeza agama tetapi sikap toleransi itu tinggi cuy. Ini yang aku salut cuy. Beli gorengan, es buah, es teler, beli ayam geprek, martabrak, semuanya bersatu di pasar beduk. Keren gak sih? Jadi menurut gue puasa ini adalah momentum buat kita untuk bersatu di pasar beduk, bersatu mencari apa yang akan dimakan ketika berbuka puasa. Kalau teman-teman yang non-Islam, mencari makanan yang tidak mereka temui di hari-hari biasa, yang hanya mereka ketemu di bulan puasa. Keren gak sih? Kalian ngalami gak kayak gitu? Keren aja gak sih nonis nih barengan sama setan ya? Tenang-tenang. Baru kali ini nonis menggemparkan mayoritas. Jangan tersinggung dulu nih. Abis gue tuh kesel gitu. Ini kan lagi bulan Ramadan ya. Terus kita tuh biasalah takjil ya kan. Ya masa tiap kali gue beli takjil nih mendekati azan gitu juga kan, tinggal yalah tahu doang sama es teh. Coba bayangin,
es teh sama tahu doang. Di mana nih? Di mana koleknya mana? Ya kan? Biji salak mana? Koleknya mana? Biji salaknya mana, cuy? Kesian. Aduh, Mbak, semangat, Mbak, semangat. Lawan tetap lawan, walaupun kita puasa, lawan tetap lawan. Jangan kita kalah dalam berburu takjil. Biji salak nggak ada. Nah, barusan gue lewat di FYP gue, ada nonis nyari takjil jam 12. Kan kita awalnya, cuy, jam 12 buru takji. Hah? Tuh nih. Gimana mau lawan tuh? Jam 12 lagi sekarat-sekaratnya. Sekarat nunggu buka, kita lagi lemes, tepar, bertahan hidup. Tahu mereka udah berburu takjil. Mereka udah nyolong start duluan kan. Ya kita gimana? Kita cuma pasrah aja, Mbak. Pasrah aja. Mak, kedapatan tahu itu pun cuma berapa potong doang nih gua. Dapatnya sama es teh doang. Gak dapet tuh biji salak sama kolak. Sehat-sehat dah. Besok kita sehat-sehat lagi. Kesiannya dapetin takjil. Gak bakal kalah, tapi baru. Jangan kalah, Mbak. Kita lawan. Lawan tetap lawan. Ini nih, minoritas menang. Mundur, Wir. Sainganmu orang Kristen untuk berburu takjil. Mohon maaf kepada teman-temanku yang Muslim, yang dimana setiap hari saya lakukan ketika kalian berpuasa, ya kan? Yang pertama, aku udah selidikin letak-letak tempat jualan takjil. Ya. Terus yang kedua, aku sengaja berburu takjil itu jam-jam 4 pas mereka buka gitu kan. Terus aku ajak teman-temanku Kristen semua, ya kan. Ayo beli takjil ya, biar habis. Biar teman-teman kita yang lagi puasa itu, yang Muslim itu nggak kebagian gitu. Itu kejahatan-kejahatan yang aku lakukan. Maaf, kenapa aku lakukan kayak gitu? Karena aku jarang-jarang makan kayak gitu, ya kan? Makan kue-kue basah, semualah goreng-gorengan, jarang-jarang, ya kan? Karena enak-enak makanannya, makanya aku lakuin kayak gitu. Terus kalau pulang kantor, ya kan, aku sengaja buru-buru, ya kan? Pura-pura pucat lah kan, diboncengan kan ya. Dibonceng sama tukang ini ojek online, ya kan? Pura-pura pucat. Enak kan? Takjil ni hanya ada di bulan puasa aja. Setahun sekali, cuy. Aduh, biasalah kan. Datang lagi bagi-bagi takjil kan. Terus pas dikasih sama aku, sengaja pura-pura ngomong kayak, "Alhamdulillah, makasih ya, Pak." Gitu. Tatanya aku orang Kristen. Selama puasa ini berjalan 1 bulan, aku fix menyamar. Fix menyamar untuk 1 bulan. Pak Ustaz, tolong tengok ini, Pak Ustaz. Modus. Jadi anggota Islam. Mohon maaf teman-temanku semuanya. Terus hal-hal yang aku lakukan lagi ya, kalau misalnya temanku lagi puasa gitu ya, sebenarnya bukan sengaja, tapi lupa ya, minum gitu kan. Terus teman-temanku ngeliat, baru langsung minta maaf ya, lupa aku gitu. Itulah hal-hal yang aku lakuin sering kalau lagi puasa teman-temanku, ya kan. Apalagi jahat benar ya. Kejahatan-kejahatan lainnya. Sebenarnya bukan kejahatan, guys. Cerita-cerita aja ya. Candaan aja. Bukan benar. Kita faham. Walaupun teman-teman kita yang non-Muslim ni, mereka tetap baik juga. Mereka memahami kita berpuasa. Ini semua candaan aja, cuy. Lagi ramai banget soal nonis yang borong takjil alias ngabisin takjil. Ini gue mau speak up mewakili seluruh para nonis di belahan dunia manapun. Gini ya bos, kita nih nyari sarapan aja udah susah. Nonis juga atau butuh takjil, bos. Kagak ada. Bahkan warteg pun bukannya siang semua, coy. Terus lagi nih ya, takjil itu kalau bukan bulan Ramadan tuh nggak bakal kelihatan ya, jarang. Itu benar, coy. Takjil itu hanya ada di bulan Ramadan aja, coy. Banget yang jual. Kayak selangka itu, woy, takjil tuh. Jadi selangka? Apa tuh selangka ya, cuy? Nanti komen, cuy, apa itu selangka? Maksud selangka tuh.
Kami para nonis ini memanfaatkan kesempatan Ramadan ini untuk memborong takjil-takjil kalian. Untuk menghabiskan takjil kalian. Karena kami sarapannya udah gak ada. Tapi asli sih emang takjil tuh enak banget. Gue tuh suka banget sama kolek. Sama mie yang glowing tuh yang pakai skincare tuh. Mie gloss. Mie yang glowing yang pakai skincare cuy. Kalau udah lagi makan lagi glowing ya kita punya muka. Gak perlu beli skincare lagi. Hah? Makan mie aja sudah cukup. Sor yang kuning, tuh enak banget. Jadi buat teman-temanku yang berpuasa dan memburu takjil, jangan marah-marah gitu dong. Makanya kalau gak mau kehabisan, colong start duluan. Kalau bisa jam 12 sudah cari. Ya, jam 12 sudah cari. Kristen dan non-Islam itu dugaan besar. Tiap hari, yes. Gue gengs, yang puasa siapa, yang berburu takjil siapa. Pokoknya nih udah jam 3:30 gue udah langsung keluarin motor berburu takjil. Lo tau kemarin gue jam 5 sore berburu takjil, cuma dapet cengeknya doang gengs. Alias gue cuma dapet cabenya doang, gorengannya udah ludes. Gue mau beli es buah, tinggal sisa es batunya doang dari es teh. Ini kali ini bener-bener nih persaingan berburu takjil ketat bener. Terus gak tau kenapa ya, jam 3 subuh gue ikut-ikutan tuh bangun. Udah 2 hari nih, sahur gue ikut-ikutan makan juga. Terus nih sebagai non-muslim dan dikelilingi oleh orang-orang yang muslim, lo kan jadi kagak enak ya pengen makan. Pengen minum juga jadi kagak enak. Akhirnya gue ikut-ikutan tuh puasa juga. Pokoknya Ramadan kali ini yang paling kocak sih. Yang puasa siapa? Ramadan kali ini yang paling kocak cuy. Wah takjil kincana. Aku fikir hanya lomba takjil tapi udah jadi wah cuy. Merchant. Ikutan puasa juga gue, padahal gue kan Kristen ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita kan ya nggak apa-apa, betul. Pokoknya selalu berpuasa lah ya semuanya. Banyak banget FYP beredar tentang minoritas versus mayoritas. Cluenya adalah berburu takjil. Ah, masya Allah, fiti-fiti yang datang dari teman-teman kita non muslim yang sangat menghargai bulan Ramadan, di mana cara mereka menghormati kita sebagai umat Islam yang sedang berpuasa. Kalau hati saya itu terasa kayak hangat banget rasanya ketika melihat mereka membuat fiti bahwa lu akan gua kalahin perkara berburu takjil. Ah betul cuy. Aku kalau buka TikTok aja cuy, penuh FYP cuy. Hah? Activity memburu takjil ni penuh. Tahu ini memang viral lah tentang takjil. Ini gimana ya, kayak kita lagi bicara sama teman kita yang akrab banget dan kita beda keyakinan nih. Tapi gue akan ngalahin lu kalau masalah perburuan berburu masalah takjil nih. Itu bikin hati sangat hangat sekali dan nuansa toleransinya sangat luar biasa indah. Indah banget. Agama yang sering sekali berperang argumentasi dengan teman-teman non-muslim, memang sangat-sangat merasa hangat ketika melihat teman-teman kita non-muslim yang tidak terlibat dalam ranah diskusi atau dialektika dalam lintas iman. Mereka mencoba menghargai kita yang sedang puasa dengan mengangkat fiti-fiti. Menurut mereka ini sebagai apa ya, kayak tandaan. Bagi saya sih ini adalah bentuk apresiasi mereka terhadap ibadah kita dan sejatinya kita juga harus berlaku adil kepada mereka non-muslim. Seharusnya kita juga memberikan kehangatan terhadap mereka bahwa kami tidak melarang kalian dengan ibadah kalian. Kami justru respect dengan kalian yang mempertahankan apa yang kalian imani. Masalahnya bukan apakah kalian ini berbeda keyakinan dengan kami, tetapi bagaimana kita merawat perbedaan ini. Yes, saya adalah orang yang sering sekali berdiskusi tentang lintas agama. Tahu sendiri kalau saya sudah mendapati orang-orang yang oknum ya menghina agama saya akan berlaku keras kepada mereka karena ini adalah tugas saya sebagai seorang muslimah bersikap keras kepada mereka yang pantas mendapatkan sikap. Pokoknya kalau kita saling memahami kan, saling toleransi, mudah kehidupan ni cuy, mudah. Kita boleh sama-sama dalam mengerjakan apa pun juga. Yang pentingnya kita saling memahami. Walaupun berbeda agama, tak kisah cuy. Kan? Tapi kita saling faham, memahami, saling dukung-mendukung.
sikap keras dari saya itu mereka para penista dan penghujat, tapi akan bersikap lemah lembut kepada mereka yang memang sama sekali menunjukkan bentuk toleransinya kepada kita sebagai orang non muslim. I love you all, teman-teman Kristen. Semoga dengan adanya bulan Ramadan kalian juga mendapatkan kebahagiaan ya. Mungkin kita berlomba mendapatkan takjil, siapa yang lebih dulu bisa memborong takjil. Ya teman-teman non muslim, sehat selalu kalian semuanya, berbahagia ya, selalu ya, walaupun berbahagia selalu ya. Bukan berarti kita harus saling musuhan, tapi ingat dalam ranah dialektika perang argumentasi itu hal yang wajar. Jangankan yang beda keyakinan, orang yang seagama aja kadang perang argumen, itu hal yang wajar ya dalam ranah dialektika. Sama-sama ya, kita aja untuk saling bertoleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke cuy, nampak gayanya makin sengit ya persaingan nonis dan juga muslim di Indonesia dalam berburu takjil di pasar Ramadan. Aku baca tajuknya aja cuy. Nonis tolong dikurung sampai maghrib ngabisin takjil. Baca tajuknya aja udah mau pecah perut aku, ngakak cuy. Aku lihat ya video-video yang diunggah, memang lucu, memang ngakak. Walaupun ini hanya candaan teman-teman yang non-muslim, tapi positifnya cuy yang aku lihat, walau kita ada keberagaman dan sikap toleransi itu cukup tinggi ya dalam masyarakat Indonesia, saling mendukung walaupun berbeza pahaman agama, tetapi mereka tetap bisa bersatu cuy, dalam NKRI Kincana. Yang pastinya sikap toleransi itu cukup tinggi lah dalam diri warga Plus 62 ni. Mantap cuy. So cuy, bagaimana cuy menurut anda video yang telah kita simak sama-sama tadi? Jika anda punya pandangan, nanti anda boleh berbagi dengan kami di ruangan komentar di bawah. Baik cuy, aku rasa itu saja daripada aku kali ini. Jika ada salah dan silap sepanjang aku reaksikan video ini, aku mohon maaf. Jika anda suka, jangan lupa untuk anda subscribe, like, komen dan share. Semoga bertemu lagi di lain waktu. Dadah, didi, dudu. Assalamualaikum.